dan nak main siapa kan? Jam berapa kita mau start? Jam 10.30. Oh, 10.30. Mm -hmm. Lah, aku dikasih tahunya jam 10. Kita apa mau tanya 10.30, tapi kita bukanya jam 10 karena nungguin pada ngumpul, Bang. Oh, ya wes saya kerja dulu oh. kayak gitu. Boleh, boleh. Ini aku itu dulu aja. apa kabar cak? Alhamdulillah baik ini yang nanya cak bang Rijal ya. Ya. Rijal. Baik, apa kabar? Baik bang Rijal, halo semuanya. Sehat halo, semuanya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sabar-sabar menunggu 28 hari lagi Lebaran. <laughs> Ya, ya sambil nunggu Ica gitaran dulu lah Cak. Ini aku buka kelasnya aja kali ya, sambil perkenalan buat yang baru tahu Akbar. Banyak gak ya sih yang baru tahu Akbar ya. di sini? Saya baru tahu. Oh, baru tahu. Berarti kelas pertama ya sekarang hari ini ya. Iya. Ini dengan Mas siapa yang bicara, maaf? Saya Juan. Oh, Mas Juan dari kota mana, Mas? Dari Jakarta juga? Dari ya Depok, saya Depok. Oh dari Depok. Oke ini aku perkenalan sedikit ya soal uh, tentang oh. kelas akademi berbagi gerakan sosial uh, akademi berbagi. Sebentar, saya saya lab dulu sebentar ya. Saya ganti pakai PC dulu ya. Oh oke okay, oke. Okay. Nah sebentar ya. Oke, okay, uh, ini aku mulai ya teman-teman. Aku buka kelasnya ya. Pertama, aku perkenalkan tentang gerakan Akademi bagi dulu untuk sebentar. Ini terima kasih untuk teman-teman yang udah meluangkan waktunya pagi ini untuk ikut kelas online perdana. Kebetulan ini emang benar-benar uh, perdana banget, baru sekali. Aku berjadi tabek. Saya Ica, uh, kepala sekolah. Aku berjadi tabek saat ini. Uh, untuk akademi berbagi ini ada atau akbar disingkatnya adalah gerakan sosial yang udah ada kita udah ada di 20 22 kota di Indonesia kegiatan utamanya seperti ini uh, mengadakan kelas-kelas gratis biasanya kelasnya offline tapi karena kondisi sekarang jadi kita pindah ke online Uh, kelas-kelasnya semuanya gratis. Jadi kalau misalnya kelasnya ada yang yang offline itu ruangannya kita cari donatur yang mau kasih gratis. Uh, pengajarnya juga praktisi ahli di bidangnya. Itu juga gratis sampai yang kelasnya pun gratis. Itu relawan. Nanti di, dikelola oleh relawan namanya relawan pengelola. Seperti itu. Nah, untuk Akbar jadi tabek ini tadinya Akbar itu ada di Jakarta, ada di Depok, ada di Tangerang, ada di Bekasi, tapi karena Relawannya pada sibuk, terus jarak antar kotaknya juga deket-deket, jadilah kita dilebur jadi satu di Akbar Jadi Tabek. Seperti itu. Hmm. Nah, sebelum kelas dimulai, aku mau bacakan beberapa peraturan. Ini ada beberapa peraturan yang harus ditaati. Jadi nanti kelas akan dimulai akan berlangsung selama satu setengah jam, mulai dari 10.30 hingga pukul 12. Selama kelas berlangsung, semua peserta akan dimute oleh hostnya. Jadi hanya suara moderator dan uh, narasumber aja yang aktif berinteraksi ya, supaya nanti nggak berisik. Kan biasanya suka ada suara-suara bocor gitu ya. Nah, nanti akan disediakan tanya jawab juga nanti akan disediakan uh, sesinya sendiri. Masing-masing nanti ada dua sesi, masing-masing tiga pertanyaan di tiap sesinya. Tapi, kalau misalnya waktunya masih ada, tidak menutup kemungkinan untuk uh, nambah lagi jumlah pertanyaannya. Untuk pertanyaannya nanti bisa ditulis di chatroom, jadi nggak ada yang uh, benar-benar nanti selama kelas berlangsung hanya moderator dan narasumber aja yang bicara. Pertanyaan bisa tulis di chatroom, nanti akan disortir oleh, oleh relawan akbar dan dibacakan oleh moderator. Nah, ini makanya diharapkan tulis pertanyaannya yang singkat jangan terlalu panjang itu singkat padat dan jelas format pertanyaannya nanti boleh tuliskan nama asal kota dan pertanyaannya ini. nanti ini peraturan uh, pertanyaannya nanti akan di share di chat grup secara berkala seperti itu Oh iya, ini kita kelasnya juga di live streaming di YouTube, ya teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau share link streamingnya ke yang lain mungkin yang hari ini nggak bisa hadir atau tadi akhirnya cuma bisa sampai waiting room karena kita juga keterbatasan partisipan ya kita cuma bisa 100 partisipan bisa di share linknya juga nanti jadi selama kelas ada live streamingnya di channelnya Akademi Berbagi. Alright, I'm ready. Ya, yeah. oke, okay, ini kita mulai aja sekarang uh, kelasnya ya. Silakan. Hari ini moderatornya akan ditemani oleh PJ Relawan Akademi Berbagi. Silakan PJ. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, sampai datang juga Bang Hendry. Teman-teman uh, tadi udah dikenalkan sedikit oleh ICA terkait apa sih akademi berbagi ya. Jadi untuk pagi hari ini kita akan bahas terkait yang lagi hot-hotnya nih. E, Di masa COVID ini, e, kita semua kan jadi berubah semua nih cara kerjanya ya. Dari yang tadinya ngantor, jadi nggak ngantor, ngantor dari rumah, terus habis itu juga mau belanja juga online, mau interaksi semuanya online. Nah kita sekarang sudah kehadiran Bang Hati, kita mau ngobrol-ngobrol nih, Terkait uh, apa aja sih yang bakal berubah di cara kerja kita, budaya kerja kita? Uh, kelas ini akan dimulai dari mungkin hari akan ada bangsa hari akan sharing uh, sampai dengan mungkin 30 menit. Nanti teman-teman juga tadi sudah dibicarakan oleh Ica. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa chat di chat room Nanti akan kita pilih pertanyaannya, akan kita bagi tiga sesi. Satu sesi akan ada dua pertanyaan, jadi akan kita bagi beberapa. Ada dua pertanyaan. Jadi teman-teman bisa mulai tanya ketika nanti dari uh, Bang Andri sharing, teman-teman udah bisa mulai typing untuk mau nanya apa. Uh, Bang Andri monggo silakan kalau sudah bisa kita mulai. Oke, hey, um, terima kasih ya. Uh, suara aku cukup jelas nggak kedengarannya? Ya, clear pak. Cukup ya, bentar ya, bentar ya, bentar ya, bentar ya. Oke, okay. um, jadi ini 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 topik yang menarik uh, mengenai work from home. Uh, yang pertama-tama mungkin kita harus pahami dulu mengenai uh, apa uh, konteks work from home ini. Uh, not every job itu bisa dijadikan WFH atau free job. Right? So, ada banyak jobs yang memerlukan interaksi langsung, yang memerlukan uh, keberadaan orang langsung. Itu nggak bisa di work from home, kan? Teman-teman di pabrik, misalnya, teman-teman yang uh, bekerja di lapangan uh, itu nggak bisa di work from home, kan? Nggak tahu kalau nanti ada teknologinya, sehingga semuanya bisa. Uh, virtual 3D reality dia gerak di depan komputer, terus robotnya gerak di sana. Um, but at this moment, um, not everybody. Kemudian work from home itu nggak sama dengan lockdown. Itu uh, harus dibedakan dulu. Jadi bukan berarti kalau uh, apa kalau work from home itu semua orang work from home kalau di lockdown. Enggak, orang-orang yang bisa work from home ketika di lockdown adalah orang-orang yang memiliki uh, luxury city, yang memiliki keunggul keuntungan yang diberikan oleh yang maha kuasa menurut saya harus disyukuri benar karena banyak teman-teman kita, teman-teman uh, yang bekerja jadi kayak ojek online atau ataupun orang-orang uh, yang di penghasilannya sangat berdasarkan kepada uh, aktivitas harian itu nggak bisa uh, work from home dan adanya work home from home buat mereka adalah sebuah uh, apa, bencana karena nggak bisa langsung mendapatkan uang. Itu dulu ya. Jadi work from home tidak sama dengan lockdown, work from home nggak berarti every job can be work from home. Dan pada saat ini orang-orang yang bisa work from home, bekerja dari rumah adalah orang-orang yang mendapatkan eh, apa ke, ke keuntungan sebenarnya karena masih bisa bekerja work from home. Setelah banyak sekali teman-teman yang nggak bisa eh, untuk bisa untuk bekerja work from home. That's one. Um, yang kedua memang, memang culture-nya sudah berubah saat ini. Jadi, uh, apa, orang-orang banyak menulis terutama untuk perusahaan-perusahaan yang bisa menerapkan ini bahwa uh, remote working atau work from home ini itu sudah merupakan tren yang harus diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Dan Chris Heard itu foundernya First yang paling rajin nulis tentang remote working di LinkedIn itu mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang nggak bisa cope dengan teknologi 20 tahun yang lalu udah hilang sekarang. Which is true. Nah, dia bilang perusahaan-perusahaan yang tidak mampu cope dengan atau mengikuti trennya work from home 20 tahun mendatang mungkin akan hilang. Jadi again untuk pekerjaan yang bisa di work from home kan. Kenapa? Karena work from home ini membuat banyak hal baru yang yang memang dibutuhkan. Ini mengurangi cost untuk transportation. Right? Walaupun nambah cost untuk coffee barangkali ya, kalau misalnya worknya bukan from home tapi from cafe. Um, dan uh, karena mengurangi cost untuk transportasi berarti mengurangi juga emisi yang ada. Kemudian uh, mengurangi jauh cost of renting space. Kalau di tempat saya kita karena karena flexible working hours ya, jadi ada yang work from home, ada yang enggak. Uh, tapi jumlah kita udah nggak pakai kamar-kamar lagi, jadi uh, apa? It's kind of open space. Itu biaya biaya kantor turun drastis buat kami. Dari uh, mungkin turun sekitar 65 persen lah dari dibanding sebelumnya. Jadi kita mulai pindah ke tempat baru tahun 2015. Dan itu menerapkan konsep flexible working hours, menempatkan, menetapkan konsep work from home jika dibutuhkan, menetapkan konsep uh, open space, uh, jadi nggak ada yang punya ruangan, nggak ada yang occupy samping, uh, itu menurunkan cost kita sekitar 65 persen, uh, dan itu waw, besar sekali. Dan juga uh, talent itu uh, mereka demand untuk untuk work from home. Survei yang diadakan kepada kalangan milenial itu menyatakan 85 persen dari milenial menginginkan work from home. Uh, again untuk pekerjaan yang bisa untuk di work from home kan. Dan uh, ini juga memberikan akses yang tinggi untuk work life balance karena you know, kalau anda di rumah berarti anda punya kesempatan dengan keluarga lebih banyak, enggak usah harus terjebak macet dan seterusnya. Lalu meningkatkan diversity ya, orang nggak akan terlalu ribet lagi dengan saya kerja dengan orang yang lebih muda, saya kerja dengan orang yang lebih tua karena konteks ini sudah ter terdivers, tercampur dengan baik, terberagami dengan baik ketika uh, konsep uh, remote working ini diterapkan. Nah pertanyaannya sekarang adalah hal-hal apa yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan remote from home, uh, remote working atau work from home? Uh, mungkin nggak selalu from home ya, dia remote, remote working lah barangkali. <tuh> Yang yang membuat ini menjadi lebih baik gitu. Uh, menurut saya yang pertama adalah dibutuhkan right mentality. You know, you need to become really professional to be able to work on this. Otherwise, take advantage-nya gampang banget. And professional itu ketika ditanya definisinya apa, buat saya simple sekali. You know, I, I use this definition since the first time I work, and I keep it like that way until now. profesional adalah selama gajinya kalian bawa kalian ambil, maka you have to do the best, you have to give the best. It's very unprofessional ketika gajinya anda ambil kemudian anda ngedumel. atau anda komplain di belakang sana sini ini nggak benar ini nggak ini ini nggak ini gitu. Ya nggak usah ambil gajinya kalau anda mau but if you take the salary seberapa pun itu kecilnya tapi itu yang anda sepakati and then you have to be give the best jangan karena anda ngerasa ah gue dibayar kurang nih ya harusnya gue nggak segini jadi gue juga nggak usah kerja dengan bener aja that's not professional you know ah bos gue nggak bagus nih gue nggak usah kerja sebagus gue sebisa mungkin buat apa uh, that's wrong because it will Uh, jeopardize you juga. Karena menurut saya uh, seorang profesional itu they believe that they are a diamond. And uh, if they are diamond, dimanapun mereka berada, mereka akan selalu bersinar. Jadi siapapun nanti yang akan, kalau bosnya atau perusahaannya tidak bisa melihat, maka akan ada perusahaan lain atau orang lain yang mampu melihat dan mengangkatnya. So, uh, I think that's the first mentality yang dibutuhkan. Anda butuh mentalitas profesional, benar, untuk bisa work from home dengan uh, atau remote working dengan efektif. Yang kedua, dibutuhkan the right boss. Unfortunately, if your boss is not trusting you, tiap hari menyuruh Anda di depan komputer, gitu, dikit-dikit nelpon, dikit-dikit ini segala macam ngecek lo di mana lo bener kerja apa enggak lo ini wah itu juga ribet juga tuh you need the right boss who can give you the freedom and believe that you can finish your job without being super, supervised 24 hours nah ini sayangnya belum banyak juga yang ada gitu nggak semua bosses rela dia nggak ngelihat timnya kerja biasanya bos dia pengennya work from home tapi timnya dia pengen yang enggak gitu. Biarin aja dia kerja gitu di tetap di kantor biar bisa diawasin. Um, you need the clear matrix juga uh, ukuran keberhasilannya apa. So uh, with that, uh, some of the metrics mungkin perlu diubah perlu di perlu di adjust ya dengan adanya uh, culture baru ini dan uh, menurut saya sejauh ini untuk perusahaan saya ya konteks uh, from home sangat sangat remote working sangat efektif karena kita memang dari awal sudah menerapkan flexible working hours dan uh, alhamdulillah baik leaders ataupun tim kami kita semua profesional 24 hours if needed and then they will jump in 24 hours ketika saya kontak mereka akan siap dan mereka akan uh, melakukan tugasnya. Uh, tetapi ketika nggak ada kerjaan ya boleh juga aja olahraga naik sepeda tiduran taking a siesta gitu. Saya selama working at home ini yang paling luxurious buat saya saya bisa punya siesta uh, bisa take a nap siang-siang 30 menit gitu itu luxurious banget tuh. Biasanya saya lakukan di mobil kalau di jalan. Ini bisa saya lakukan di tempat tidur. Lalu Anda harus punya clear action plan. Action plan yang jelas mau ngapain. Kemudian bagaimana itu bisa dikerjakan di secara remote remote office. Karena banyak sekali yang juga mau remote working, tetapi ternyata tidak mampu membuat action plan yang bagus sehingga nggak <tuh> efektif dan banyak catnya aja banyak ngobrolnya aja instead of really working yang menghasilkan sesuatu kita masih akan bergulir menurut saya sejarah akan membuktikan apakah ini memang metode yang tepat atau memang kita tetap membutuhkan pertemuan ya karena saya merasa interaksi tetap bagian terpenting dari sebuah sebuah pekerjaan dan interaksi itu bisa tetap muka bisa juga dari luar dari luar uh, apa di luar dari te tetap muka. But I still being I still feel a human when I meet directly with my team instead of talking in front of the computer um, with the with the team and and meeting bisa di mana aja sih tapi tidak semuanya menurut saya bisa dibuat working from home. Nah, jadi sementara itu dulu Reje, eh ya, nanti kita bisa tanya jawab. Silakan kalau Raja punya daftar pertanyaan um, apa yang perlu di kita bahas. Oke, makasih banyak Bang Andri untuk ya, sharing-nya. Sama-sama. Nah ini kebetulan juga teman-teman ada yang udah datang dari join dari Balikpapan, ada dari tadi terakhir ada yang dari luar negeri juga kalau nggak salah ya. Dari Bekasi apa dari Depok tadi? Jadi teman-teman kalau mau ada pertanyaan silakan nanti bisa langsung di chat ke kami juga. Ini pertama ada dari Jakarta ada Mas Iqbal, Bang Andri kriteria working life balance. Jadi ngejaga gimana tetap balance, menjaga uh, tetap balance, jadi nggak kerjanya keteter, tapi kemudian juga nggak, kemudian kerja terus 24 jam, mungkin kayak gitu Bang Andri, itu mungkin yang pertama. Itu, itu yang di atasnya Iqbal, ada pertanyaannya Eno tuh, itu juga menarik Apakah bisa jadi jebakan Batman? Bisa banget. Bisa banget kalau misalnya memang enggak di, makanya menurut saya kan, you have to do to have the right boss and to be a professional gitu. Jadi ada waktunya juga, um, kayak saya ya, awal-awal work from home itu agenda saya penuh loh, dan saya capek perih banget ngobrol ngomong terus. Jadi menurut saya ini enggak benar nih, gua kalau gua set semua permintaan untuk uh, apa video call, conference call ini. You know I will be dead. Uh, jadi saya mulai mulai adapt, mulai mulai atur dengan baik ininya. Jadi nggak semuanya menurut saya bisa seperti itu. Uh, jadi kalian harus ngatur sendiri untuk untuk bisa uh, tidak jadi jebakan Batman. Uh, kemudian uh, kriteria kriteria work life balance menurut aku apa? Work life balance is bullshit menurutku. Uh, you cannot get everything uh, secara bersamaan. Jadi kalian, it's all about making decision dan uh, trade off ya. Jadi work life balance is about trade off. Kalau kalian kencengin di kerjaannya, ya pasti keluarga dan dan sebagainya akan ada. Ada trade-off-nya, ada konsekuensinya. <tuh> Kalau kalian spend more time with them, with the family, dan keluarga, maka ya kerjaannya akan ada keteterannya. Jadi, where you play in this horizon dari yang full untuk keluarga, nggak ada kerjaan main-main, dan sebagainya, sampai yang full kerja banget, pulang-pulang, udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma tidur. Bangun pagi nggak ketemu keluarga juga langsung berangkat sarapan aja di mobil atau di kendaraan umum dan seterusnya. So within this corridor, within this spectrum, di mana anda ada, that's your choice and that's your work-life work -life balance. Tapi work from home itu menyediakan uh, ruang yang lebih besar untuk work-life balance, uh, walaupun tidak ditutupi kemungkinan bahwa itu bisa jadi jebakan Batman seperti kata Eno tadi malah disuruh kerja bisa-bisan gitu karena bisa diawasin terus. Aku baca terus aja pertanyaannya ya. Siap, Bang Ini ada Bang Rizal Rizal Fadilah. Ini dari volunteer juga dari relawan Akbar juga nih di balik papan. Hai Rizal. Ini kenapa makin banyak online meeting? Apa tim leader nggak siap untuk company rules tentang WFA yang tidak terdefinisi? Ter ter ini mungkin uh, tadi kaitannya dengan bang Andri sempat sebut terkait bahwa kita ini sebagai employee harus siap, tapi ada leadernya juga harus siap, bang. Iya, uh, leadernya harus siap. Ini, ini gimana? At aturannya itu yang harus siap, menurutku. Jadi kita uh, matriksnya jelas, mau ngapain kan? Kemudian uh, at aturan mainnya juga jelas. Kemudian uh, clear action plan, mau ngapain gitu? Apa yang mau dicapai? Nggak dikit-dikit, kemudian eh, uh, dikit-dikit, kemudian apa, uh, online meeting, dikit-dikit online meeting, dikit-dikit zoom, rame-rame gitu, ya, nggak kerja juga, lama-lama kan kerja, kadang-kadang perlu mikir juga gitu, dan mikir, kadang-kadang nggak, nggak bisa rame-rame gitu, jadi uh, saya pikir, uh, perlu di di. Di manage dengan benar dengan kondisi-kondisi itu tadi. What culture and what pre-condition needed to be able to have a work from home atau uh, remote working yang efektif? Dalam menjalani WFA saya sering sekali sulit konsentrasi karena banyak distraksi yang sulit dihindari dari Al Fauzi. Alfi Fauzi. Uh, apa distraksimu? Eh, uh, keluarga, uh, main game, uh, baca buku atau banyakkan mesin online, uh, mesin makanan online. I mean, again for me it's back to your mindset aja. Anda mau jadi profesional apa enggak gitu. Karena kalau bukan profesional, ya itu Anda distraksi inilah, inilah blaming karena inilah, blaming karena inilah. Come on, if you are professional, you just lock the door and then you work. That's it, right? If not, and then you can say, waduh, maaf pak nih, saya nggak bisa ini nih, soal anak saya ganggu terus, saya harus ini ini, segala macam. And you can always have all of the reasons to say that we cannot perform as best as we could. But at the end of the day adalah it's back to you. Gitu. Back to you. Bagaimana Anda bisa mengaturnya dan bagaimana Anda bisa memberikan mem -meny menyelesaikan pekerjaan dan matriks yang Anda punya. Uh, banget, uh, Mungkin kalau dari saya Bang Andri. Iya, yeah, yeah. uh, sebenarnya ada perbedaan yang mendasar nggak sih Bang Andri menjaga profesionalitas ketika eh uh, work from home, home ini? Dengan yang sebenarnya kerja juga dari office gitu. Kalau saya enggak, kalau menurut saya sama. Anda punya punya peluang ngetrik lebih besar ketika work from home karena apa? Anda nggak perlu ke kantor gitu. Pada saat yang sama juga sama aja kalau misalnya Anda ke kantor, and if you are a salesman, you said that you are going to customer, bisa juga Anda pergi ke tempat yang bukan. Customer, tapi tapi tempat lain atau malah nggak keluar sama sekali. It's go back to the integrity kan. Integritas kan kita bicara do the right things and do the things right. Do the right things ingin melakukan hal yang benar. Kalau ingin melakukan hal yang benar itu konteksnya berarti masalah niat ya. Kalau niatnya emang udah pengen pengen nipu gitu dimanapun anda bisa nipu. Jadi ada 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 cerita seorang dua orang teman bertemu satu satu teman ini kemudian bilang saya belum lama ini pergi ke, ke apa ke tempat suci di timur tengah gitu. Kemudian saya masih bisa menemukan orang yang menawarkan diri itu kepada saya untuk jadi pelacur katanya. Padahal itu tempat suci. Katanya. Terus temennya bilang, oh ya, saya kemarin lewat tempat pelacuran. Ya, ketemu tuh satu orang pun pelacur di situ. Katanya. So it's about what do you want to do, right? So it's about your mindset. If your mindset, if your mindset adalah not do the right things, then you can always find a way untuk melakukan sesuatu. You can always find a way. Ya, terlalu banyak cara chip trick yang bisa dilakukan. Nah, sesudah do the right things, yang kedua adalah do the things right. Jadi integritas tersebut adalah do the right things dan do the things right. Kalau ini kita gabung dua-duanya, jadi do the right things right. Do the things right itu berarti ngikutin prosedur yang ada, tahu prosedurnya dan kita ngikutin. Karena banyak sekali orang yang juga kepleset ketika mereka menjalankan eh, apa, aktivitasnya mereka sebenarnya sudah tahu ingin eh, menjalankan dengan benar tetapi eh, tidak tidak faham mengenai eh, apa, mengenai eh, peraturan yang berlaku sehingga kejeblos gitu padahal nggak ada niat buat berbuat salah tapi eh, salah peraturannya karena nggak ngerti peraturannya. Gitu. Jadi balik lagi J, kalau menurut menurut gue sih yang penting itu adalah uh, integritas ya dalam profesional itu. Do the right things and do the things right. Jadi walaupun dia kerja di kantor, mau, mau apapun, apapun kerja, kerja di rumah, maupun kerja di kantor juga, kalau memang niatnya udah keliru, bisa juga keliru gitu ya. Pak? Keliru banget, gampang gampang banget kan untuk untuk uh, memanipulasi itu. Bang Andri, ini ada pertanyaan dari Danas. Teman-teman, dana sini juga uh, dari Jakarta, ini tentang birokrat. Nah ini persoalannya bisa jadi top leadernya udah oke, okay, full WFH, tapi di, di, di middle manajemennya belum siap mungkin Bang Andri. Jadi uh, pelaksanaan WFH-nya jadi batuk-batuk nih, tersendat-sendat. Nah uh, gimana sih, ada saran nggak dari Bang Andri? Atau mungkin bisa dari nggak, Bang itu, itu, Andri kemarin, petasinya bagaimana? it will takes time kalau untuk itu apalagi jangankan work from home untuk ngelihat wah muka gua ada di layar ke di layar komputer gitu aja udah masih banyak loh itu yang kaget seperti itu gila nih gue bisa ngeliat lu gue dan pakai gimana nih kok kayaknya beda nih dengan yang kelihatan kalau di sehari-hari gitu di komputer kok karena ini karena ada pantulan cahaya karena ada apa segala macem itu banyak yang tergagap-gagap. I think it will take time danasi. You, you cannot expect things akan berubah tiba-tiba gitu ya. Kemudian semuanya uh, uh, smooth. Um, cuman barangkali karena sekarang ini mau nggak mau di dikondisikan harus. Ya yeah, this is the right time to to learn. Jadi 2020 ini kayak kayak probation period untuk Uh, lima tahun ya. mendatang gitu loh uh. akan banyak pekerjaan yang yang dilakukan secara remote working ya 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 mungkin ya. next pertanyaannya ada dari oke okay, mungkin ini dari yang mulai banyak yang nanya nih ada dari area Purwokerto nih dari Bogor. WFA atau remote working idealnya perlu working space. itu juga apakah DC Indonesia punya online working space, uh, Maksudnya working space itu kantor ya? Kantor. Iya kita kita ada kantor. Betul, ya. Kita ada kantor isinya meja-meja panjang gitu. Kemudian uh, tiap orang tinggal colok notebooknya. Yang pasti. Uh, remote working membutuhkan peralatan notebook ataupun smartphone. That's that's what we need. Uh, online working space. Uh, maksudnya apa ini ya online working space? Maksud apakah platform sendiri gitu? Kita punya, kita pakai platform sendiri. Platform uh, meeting sendiri. Platform meeting sendiri, kita nak, Kita pakai Microsoft Teams dengan segala macam firewall yang ada, kita pakai Skype dengan segala macam firewall yang ada. Eh, sekarang Zoom masih dibolehin karena customer kita kebanyakan masih menggunakan Zoom gitu. Tapi I think nanti kita akan 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 dilarang. Bang Andri ini ada, ada dari Melati pekanbaru. Ini kalau ini hubungannya lebih dari kita dengan anggota keluarga ini bang Andrik. Jadi saya sebelumnya nggak WFH, tapi sekarang WFH. Nah, yang menarik adalah mungkin pandangan orang rumah nih. Kamu nggak waktu. kerja sih, gitu. Ya. Nah, aku nggak kerja nih. Nah, nggak tahu mungkin dari teman-teman atau dari ini mungkin juga bakal mengalami seperti itu. Yang biasanya kerja dikhawatirinnya, wah jangan-jangan kamu kena PHK, seperti itu. Nah. Uh, Bang Andri kalau dulu untuk menjelaskan mengasih pengertian ke orang rumah bahwa sebenarnya mungkin Bang Andri di kantor tuh di, di rumah juga lagi kerja. Ini gimana cara untuk membangun pengertian kita dengan keluarga di rumah bahwa kita tuh sebenarnya juga lagi kerja loh gitu. Biar Lo ibu saya ngetil. tuh sampai sekarang nggak percaya bahwa saya masih kerja. Kalau saya di depan rumah, buat dia tuh komputer itu adalah mainan gitu. Jadi kalau saya bilang saya kerja di komputer mah, karena sekarang masih ini, ah enggak ada kamu main game gitu, main komputer. Jadi, eh, memang akan terjadi pergeseran budaya terhadap hal ini. Eh, orang akan dianggap, anak-anak saya sih mulai bisa ngerti ya, karena walaupun mereka baru setengah tahun, saya bilang, ayah lagi kerja, eh, jangan masuk, jangan diganggu. Gitu. Most of the time enggak, tapi kadang-kadang tetap masuk aja gitu. So, it will take time. It will take time. Some people, ada yang bilang gila nih, gue kelamaan working from home, bisa hancur rumah tangga gue nih gitu. Karena kalau misalnya tiap hari ketemu ribut terus, ya, yeah. well, like, there will be some dynamics on it. The, the some people they like doing it, karena sering ketemu. Some people mereka terdistract their rhythm yang biasanya punya quality of time adalah pagi dan sebelum tidur saja gitu uh, terus sekarang tiba-tiba blar seharian dua-duanya bisa ketemu kapan aja nah itu uh, there will be a culture shock in, in 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 a lot of things dan menurut saya that's very normal um, bagaimana mengatasinya ya, diajak ngobrol diajak diajak Betul. dan di, dikasih tahu bahwa this is the way we work now because of this condition. Kalau makanya sekarang akan lebih mudah kalau sekarang karena kan lagi pas covid ya kan dan pas covid itu uh, seperti tadi probation period ini untuk untuk working from home tahun 2020. Jadi mau nggak mau semua harus beradaptasi untuk mengubah cara kerjanya juga. Bang Hendry, ada dua pertanyaan dari Gita, Swasti di Depok dan dari Kuning di Banyuwangi. Kalau dari kita, remote working itu menawarkan fleksibilitas kerja, namun kerja nggak perlu sama tim internal, banyak juga sama eksternal. Nah, ini yang mana mereka punya definisi dan ritme kerja yang beda-beda di -beda Bang Hendry. Nah, ini biar pace-nya bisa sama, sinkronnya itu gimana, Bang Hendry? Mungkin ada saran. Sorry, bentar, gue lihat pertanyaannya dari Dita. Dita, Gita, Gita Swasti di, di atas, dari Dita habis danas habis Gita ya Gita Swati ya Gita Swati habis gak Ustav? remote working di sisi lain menawarkan fleksibilitas namun kerja nggak melulu sama tiap tim internal doang pasti bersinggungan dengan banyak pihak yang mana mereka pun punya definisi dan Treatment remote working yang beda-beda. Gimana menurut bang Andri? biar selaras secara uh, Ya harus diobrolin. Saya misalnya sama PLN gitu setengah mati kalau mau mau mencari waktu buat ngobrol. Jadi saya harus bicara dulu dengan mereka janjian jam berapa? Karena remote workingnya mereka dengan remote workingnya saya dia beda-beda gitu. Uh, apalagi kalau bicara pagi ya kita ngobrolnya ya. Nah paginya itu ribet tuh paginya PLN itu jam 7 udah mulai mereka. Saya jam 7, wah jangan dong kalau bisa jam 7 it's my me time gitu. Uh, saya minta jam paling kurang paling cepat jam 8.30. Tapi 8.30 buat mereka udah wow, udah penuh nih gini-gini. Ya mau nggak mau karena mereka customer kita yang ikut kalau untuk untuk yang seperti itu. Atau misalnya dengan kementerian ada yang sampai malam masih masih kerja tuh jam 9 ya Dri. Waduh jam 9. Iya deh ya udahlah. Saya jam 9.30 punya acara bedtime stories nih sekarang gitu. nggak bisa di ditinggalin Jadi eh uh, nggak uh, bisa diselarasin kalau nggak ada jak ngobrol kita uh, dan 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 karena fleksibilitas itu mau nggak mau harus ada jak ngobrol uh, baik pihak customernya maupun pihak apa pihak eh, internal tim ya baik kalau berikutnya bang Andri ini dari Kuni tadi bang Andri hmm. ini lebih ke trust ya gimana bangun trust tapi kita ke tim jadi kadang ada anggota tim yang minta izin kemana misalkan meeting telat datangnya nggak bisa join online meeting dan segala macem nah ini nah. dia ini bukan dari employee-nya yang izin ya, tapi sebagai bos nih kalau kalau anak buah gue izin gimana ya? Gue bi bisa trust dia beneran izin sakit, beneran izin apa sih? Gitu. Ya sama aja kan, nggak working from home juga kan begitu juga. Ya nggak bisa aja mau kalau mau mau ini mau di chip trickin. There are a lot of things to do the chip trick kalau menurut saya cuman saya mikir gini konsep anak buah itu harus sudah dibuang jauh-jauh lah karena menurut saya konsep anak buah itu yang apa e, children fruit itu nggak e, nggak laku lagi ya di zaman sekarang itu kan anak buah tuh nggak dipercaya, harus dilihatin terus, dicambuk gitu, zaman-zaman Firaun gitu loh, yang masih pakai anak buah. Jadi kalau anda masih merasa punya anak buah banyak gitu, anda ya yeah, so yesterday banget gitu. Yang diperlukan sekarang adalah tim. You need to have the team. The more team you have, apa bedanya tim dengan anak buah? Tim itu you work together. Uh, there is a word of we instead of I di situ. That's a thing. And then a good leaders use more us and we instead of I and me. Itu yang yang akan membedakan uh, leader yang baik dan leader yang enggak baik. Karena leader yang masih bicara I, I, saya sih selalu sering ngukurnya gitu doang. Loh. Makin banyak nih orang yang jadi leader ngomongnya saya 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 itu, eh, ini mah nggak beres nih Sementara kalau makin banyak dia bicara mengenai eh, apa us, yeah that's what needed actually. Uh, we will do we will do this we will do that we are like this gitu. Itu itu yang yang, yang dibutuhkan. Jadi Uh, membangun trust itu harus dari leadersnya. You nah, know, kalau saya selalu berprinsip I trust my team sampai mereka broke the promise to me. So I am a person who believe that every people is uh, innocent until they are proven guilty. Some leader mungkin berpikir sebaliknya. Everybody is guilty harus dilihatin dulu segala macam sampai dia dapat trustnya udah kerja lama loyal baru dia innocent kalau saya enggak saya termasuk everybody is is trusted until they are proven guilty gitu. jadi mau nggak mau ya ini mulainya dari leadernya dan eh, kita harus membangun dengan dengan proses dengan proses dengan interaksi yang kuat antara uh, leaders dan juga dengan uh, followers. Ya ada Nella ya di sini. Halo Nella. Hai Bang Andri, apa kabar? Baik. <laughs> Kelihatan aku di situ. Ya aku lagi lihat-lihat ini. Ini sedikit lama ya. Nah ini ya. tetangga ku, tetangga ya. ibu. Iya. <laughs> sehat ibu, sehat semua. Anak-anak sehat bang? Alhamdulillah baik. Ya, puji Tuhan ya. Alhamdulillah sehat semua. Yang penting sehat dulu deh. Siap. Ya, betul tuh. Iya. Sekarang ya. yang penting sehat nih. Mau mau kerja from home, mau kerja from mana aja eh, kalau nggak sehat ya. But memang work from home sekarang jadi jadi lebih capek ya. I mean kayak 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 aku nih ya uh, setiap kayak di kantor kan we can do a lot of things gitu at the same time gitu uh, just five minutes keliling-keliling uh, uh, apa uh, kantor and then bisa bisa selesai dalam waktu yang sekejap gitu oh ini ini udah dikontrol belum oke okay, oh, ini tolong di handle yang ini bla 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 terus kemudian pindah ke yang lain dan itu cuman ngeluarin keluarin muka kelihatan Kok ya ini udah dan belum ya gitu kan. Apalagi kan kita lagi like, open space juga kita punya kantor gitu. Yeah. But now now di 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 uh, rumah gitu ya. Kayak cuma fokus for, sama one thing doang gitu loh. Oke, okay, kita hari ini meeting ini ya. And then everybody listen and then ya udah gitu gitu aja. Jadi kayak kayak aku tuh jadi kayak ada uselessnya dikit gitu. I agree. Enggak maksimal. I agree. I agree. That's, that's the dark side, the dark side dari work from home menurut saya adalah, uh, you know, ketika meeting, ketika ritme itu belum terbentuk, meeting menjadi sangat tidak efektif. Karena when the boss talking, anak-anak yang lain tuh timnya selalu dengarkan. Nah itu the boss talking 30 minutes kita dengerin 30 minutes nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa pergi karena harus ada di layar, itu jadi nggak asik banget kan. Sementara kalau misalnya uh, face to face, you know we can we can do a lot of things and then again we can go cafe, we can go this and that. Um, but but working from home juga tetap bisa sih, bikin kopi dulu atau apa. Cuman lingkungannya jadi kayak itu itu aja. But but again Uh, barangkali suaranya Nela adalah suaranya banyak dari generasi kami, dari generasi yang 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 tidak uh, besar dengan komputer dan program komputer. Uh, tetapi we have to adapt because this is this what what will happen to you know in the future. Saya sih sekarang udah bisa bikin meeting 15 menit. Uh, uh, untuk untuk conference call, untuk video conference. So 15 menit, we know kita bicarain satu dua tiga ya. Oke okay, satu, ini apa ini apa kalian gimana pendapatnya? Dua ini gimana? Tiga gimana? Kesimpulannya apa? Action plannya apa? Dan selesai, bang balik. Begitu selesai bisa kerja sendiri, bisa bikin kopi, bisa duduk di bawah pohon, bisa ngapain lagi, and then next lagi gitu. Tapi di awal-awal itu saya setuju banget dengan Nella. Itu capeknya setengah mati. Agenda saya penuh dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 malam. Dan itu semuanya conference call. Ada yang conference call ini, ada yang ini, ada yang dengan customer, ada yang dengan... Saya bilang, gila, gue kenapa jadi lebih lebih sibuk dibandingkan dengan gak work from home, ya. But that's a culture shock. And then we will find a way. Balik lagi, Rijek. Uh ini ada pertanyaan dari Dayat di Surabaya, Bang Andri. Kondisi yeah. FA sekarang bikin action plan yang jelas sehingga finish job desk. Namun secara ekspektasi antara tim, bos party susah tercapai. Nah, ini pengen sharingnya dari Bang Andri. Mana mungkin Bang Andri boleh sharing matrix atau culture di GE untuk make sure bahwa kita tetap on the track achieve targetnya. Gitu, Bang. Nggak ada bedanya sih dengan non-work from home kalau soal pencapaian target ya. Kita ngerti, kita disuruh mikir sendiri gimana caranya mencapai target yang ada. Misalnya tahun ini 500 juta dolar, ya tahun ini 500 juta dolar gitu. Bahwa customer-nya sekarang pesawatnya nggak terbang, untuk yang aviation, kemudian pembangkit listriknya lebih banyak dapat subsidinya, nggak mungkin bikin pembangkit baru itu urusan saya sendiri dan teman-teman kita harus find the way untuk deliver the 500 million gitu dan dan itu yang sedang kita coba lakukan kita bikin namanya gold growth place kita bikin action plan A B C D dan uh, uh, apa? Uh, action plan yang jelas itu menurut saya antara work from home dengan not work from home ya sama aja. Sama aja you have to have you have to gini kalau strategi itu kan selalu dibagi tiga ya. Yang pertama strategi analysis. Right? You analyze what happened internally, you analyze what happened externally. Ini yang perlu sangat perlu diketahui saat ini. Internal gimana? Eksternal gimana? Sesudah itu dari dua analisis ini anda go to the strategy formulation, dibikin strateginya. Kalau dulu istilah saya namanya GBHN garis besar haluan negara lima tahun sekali, kemudian ada GBHN yang per tahun uh, buat pelaksanaannya. Nah buat kalian juga gitu. You have the formulasinya gimana? How to win the competition? That's strategy. It's as simple as that. How to win the competition? That's what strategy all about analisis, formulate. Kemudian yang terakhir adalah how to execute. Nah, di execution ini masalahnya yang lebih banyak timbul karena dynamic kapabilitas itu ada di strategi execution. Kapan harus ganti caranya? Kapan harus melakukan perbedaan ini? Kapan harus adjust ini? Kapan harus berada di pinggir? You know, the age of chaos. Kapan harus agak mundur dikit? Kapan, you know, And that's an art, kalau menurut saya. It's an art antara bagaimana leader bisa menerapkan hal ini semua. Gitu aja. Ya Bang Andri. Tadi ada sempat pertanyaan yang terkait COVID ini, selama pandemi ini kan yang muncul sekarang ada remote working, seperti yang from home, kalau kita semua kenal. Uh, apa sih setelah itu yang yang mungkin bisa jadi new culture di korporasi misalnya bang Hendrik? Akan banyak ya. Kalau kalau saya menilai COVID ini akan cukup lama lah. Artinya kalau normal back to normal dan normal diartikan kondisi sebelum terjadinya COVID, sebelum terjadinya uh, kita harus di rumah, maka I think it will take time. You know, kurva mungkin akan akan melandai. We will bend the curve uh, supaya jumlah orang yang sakit bisa ditangani oleh rumah sakit. Obat mungkin akan lebih cepat ditemukan dibandingkan dengan vaksin. Um, tapi it will take time mungkin at least buat saya, saya bisa salaman tangan lagi dengan orang gitu uh, dalam waktu. Cibiga -cibiga. Apalagi cipika-cipiki ya. Salaman aja gitu, itu will take time, uh, lama barangkali, uh, sebelum benar-benar kita yakin, kayak kita yakin terhadap, oke okay, kalau saya megang tangan orang kusta ya nggak bakalan ada masalahnya, gitu. Itu kan takes time, gitu. So, uh, there will be a lot of cultural change, menurut saya. Kemudian meeting akan berjarak, event meeting di kantor. Saya melihat Pak Jokowi diwawancara oleh Najwa siap dengan meja yang panjang gitu. Kemudian saya membayangkan, wow this will be probably my next meeting with my customer. Dari ujung ke ujung gitu baru ngobrol kemudian masker akan masih dipakai gitu. Kita mungkin akan mulai bisa keluar ketika kurva melandai tetapi uh, dan 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 kita agak lebih aman ketika obat sudah ditemukan dan kita akan jauh lebih aman ketika vaksin sudah ditemukan dan mampu di upscale. Um, tetapi new culture will come, new culture will come, um, and this remote working will continue menurut saya. Uh, will continue to become critical, will continue to to evolve untuk mendapatkan bentuk yang yang paling baik, bagaimana sih seharusnya yang namanya work from home yang efektif itu sehingga juga cuma satu orang ngomong, yang lain dengerin dan itu akan bosan dan ngantuk ya. ini menyambung Bang Andri, ada dari uh, Widya Afrian dan mungkin beberapa pertanyaan juga dari teman-teman yang lain juga, ini kalau boleh di luar konteks remote working nih sebenarnya tapi uh, bagaimana kita dapat recovery dari bisnis ataupun ekonomi kita Bang Andri Nah, ini kualifikasi apa yang dibutuhkan untuk bisa cepat recovery? biar cepat bounce back-nya. Nah, ini kayaknya juga tadi di bawah, juga ada pertanyaan: beberapa sudah punya usaha, ya, ada yang mulai UMKM, ada yang mulai sebenarnya sudah mulai bisnis sendiri. Nah, mereka kan sekarang lagi kepukul banget, nih. Bagaimana nah, biar cepat bounce back-nya? Apa yang yeah, yeah. realitinya? We have to embrace the reality, ya. Dan realitinya, menyedihkan, teman-teman. There will be a lot of bad things happen uh, dalam waktu mudah-mudahan rentangnya nggak terlalu jauh ya. Tetapi kalau sekarang ini mungkin apalagi dengan pembatasan mudik, mudik sarapan ya, terbang hanya untuk kargo ya saja itu kan berarti mungkin cuma lima persen ya terbang atau 10%. persen. 90 persennya ngapain? Selama apa perusahaan masih mampu menggaji 90 persen yang tidak bekerja? Itu pertanyaan. Dengan orang tidak berangkat ke kerja ataupun misalnya pabrik jadi nggak bisa kerja karena either bahan bakunya nggak ada atau yang yang mata rantainya ada yang putus tuh kan? Kalau pabrik kan harus mata rantai nih semuanya nih bahan baku, bahan naga kerja, kemudian yang nerima, channelnya, logistik, outbound, inbound, dan seterusnya. Nah, ketika ini ada yang terputus karena masalah COVID, eh, maka pabrik nggak jalan. Ketika pabrik nggak jalan, listrik yang dibutuhkan nggak banyak. Sementara listrik yang dibangun sudah banyak. Berarti ada pengurangan pendapatan yang signifikan dari penyedia listrik. Dan itu akan berakibat kepada jumlah pegawai yang ada di sektor-sektor itu semua. Jadi ekonomi diprediksi akan berkontraksi antara dua setengah sampai dengan lebih dari lima persen dari economic growth, pertumbuhan ekonomi yang ada. Jadi Bu Sri Mulyani bilang, you know, the normal scenario will be GDP growth-nya dari 5% menjadi sekitar 2,5%. Dan worst skenario-nya bisa menjadi minus 0,4%. Sementara penurunan satu persen economic growth saja itu berdampak terhadap jutaan kalau tidak puluhan juta pekerjaan yang ada teman-teman. Belum lagi ditambah dengan kondisi global di mana minyak terus turun harganya yang menyebabkan uh, di Amerika, Amerika itu biaya untuk memproduksi minyak sudah lebih tinggi dibandingkan dengan biaya untuk menjual minyaknya. Produksi minyak, Iya. jadi uh, that's dangerous. Sayangnya, sayangnya negara kita sih sebel juga kalau ngelihat Amerika dengan pola dan ponganya uh, presidennya ya. Tapi sayangnya Amerika kalau dia batuk, dunia batuk gitu loh. Sama kayak Cina batuk, dunia batuk gitu. Dan 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 kalau mereka sakit everybody in the world will be sick, including us. So penurunan harga minyak itu akan berpengaruh besar terhadap pendapatan ekonomi Indonesia. Walaupun kita sudah tidak sepenuhnya eksportir minyak, kita sudah net importer. Tetapi penggunaan minyak dalam negerinya banyak sekali gitu, yang yang, yang kita produksi untuk kita gunakan dalam negerinya juga banyak sekali. Eh, mungkin masih sekitar 800 juta barel dari sekitar 1.800 juta barel per tahun yang dibutuhkan itu kita masih produksi dalam negeri dan itu berarti berimpact lagi terhadap pendapatan kita. Belum lagi pajak kena lagi, belum lagi harus ngeluarin insentif. Anda bisa bayangkan betapa pusingnya Ibu Sri Mulyani dari sisi itu. <tuh> Jadi <tuh> ekonomi akan terkonsaksi, yes, Pengangguran akan bertambah banyak, yes. Keamanan apakah akan eh, apa eh, kriminalitas meningkat, yes. Mudah-mudahan polisi dengan cepat bisa mengatasi ini sehingga tidak terjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Dan saya lihat arahnya sudah ke sana. Dan now pertanyaannya what we can do, right? Kalau mau semuanya jualan online, ya, yes, you know, kemudian akan terjadi oversupply dan harganya akan turun, kemudian demand-nya juga akan berkurang. Tetapi saya percaya pada manusia yang punya kreativitas yang enggak terbatas itu tadi. And you have to be able untuk mencobanya. Beberapa teman-teman mencoba untuk jualan masakan rumahan gitu. Di ya, jalan juga. Beberapa teman-teman mencoba untuk uh, membuat roti atau uh, sesuatu yang khusus atau kiriman khusus atau masker atau uh, hand sanitizer anything the point adalah the creativity creativity dan network creativity dan network kreativitas apa yang mau dijalankan kemudian networknya siapa yang mau diajakin gabung. Saya for some reason karena saya ngerasa oh kalau yang jam 10-an ini orang yang nggak bisa tidur cepat. Biasanya itu adalah jam-jam di mana kita berpikir negatif tuh. Aduh, besok bakalan begini ya, besok begini ya. Ah, gimana kalau bikinin, you know, semacam cerita sebelum tidur yang membuat orang ter, bangkitkan semangat positifnya gitu. Jadi saya cerita, Reda nyanyi, saya ingat anak-anak saya aja dulu. Kalau diceritain, kemudian dinyanyiin, ya tidurnya enak gitu. And then I try to make the things like that kepada teman-teman uh, dengan bedtime stories. Saat ini sih masih kuat untuk tiap hari. Mudah-mudahan sih, selama at least selama kurvanya belum dibengkokkan. Dilandaikan, kami bisa lakukan itu. Jadi, we have to find the creativity, anak muda ataupun bukan anak muda, you have to find the creativity. Because world, we can be easily become dull, membosankan when we are just staying at one place, which is work from home. Ini kan kita cuma di rumah, nggak boleh ke nggak bisa ke mana-mana. Uh, not even ngopi bareng, not even nongkrong bareng, dan sebagainya. Nganri Matamon juga. Uh, dan itu yang membuat menurut saya uh, need to create the creativity. Otherwise you will become ya gila sendiri aja gitu dengan dengan kondisi yang ada. Okay. Itu saja. Yep. Ada pertanyaan dari Mbak A ini, Bang Hendrik, bagaimana mengelola VFA? Juga kapasitas tim berbeda-beda, baik secara skill maupun teknologi. Halo, Ai, Aku nggak ngelihat kamu, cuman ngelihat baca namanya sih tadi. Cuman ada nggak sih, Ai? Ai beneran apa nggak sih nih? Mbak Ai beneran, Mas. Soalnya nggak kelihatan videonya. Saya belum mandi, Bang. Atau lagi sibuk goreng otak-otak? Lagi jualan eh tapi bener lagi jualan and i think that's what people try to do now i mean that's that's the positive things yang bisa dilakukan ya jadi gimana kita tetap bisa ber... kalau saya selalu gitu gimana gue tetap bisa produktif di masa yang kayak begini that's it mau produktifnya menghasilkan uang mau produktifnya nggak menghasilkan duit itu pilihan berikutnya lagi ya gitu tetapi dalam konteks tadi pertanyaan AI mengelola WFA jika kapasitas tiap tim berbeda-beda, um, we as a leader kalau kita leadernya kita yang set the tone. If we are not the leader, kita harus bilang pada leader kita gini loh, tone-nya harus di set supaya semuanya bisa ngikutin dengan baik. Otherwise uh, akan ribet karena uh, ada yang misalnya conference call, video call, yang kerjaannya gini mulu nih, tangannya nutupin ini. Saya pikir, kan ini kenapa nih nggak kelihatan loh? Oh ternyata dia gimana supaya tampilan mukanya berada pada pada angle yang paling pas gitu, angle yang paling jelas. Ada yang nggak nyambung nyambung karena lupa bahwa itu harus pakai password. Nah ini kalau kalau saya dalam case saya, saya make Everything so clear banget di depan, di awal-awal diajarin terus. Ada kali seminggu setiap kali mau conference call, saya ajarin dari A sampai Z. Satu, yang dilakukan ini. Dua, yang dilakukan ini. Tiga, ini komputeran harus gini-gini. Itu untuk teknologinya. Nah kemudian untuk uh, kapasitasnya. Satu, jangan bicara kalau misalnya uh, nggak punya poin. Dua, gitu-gitu. Nah saya kebetulan kalau di kantor, saya latih mereka juga. Jadi selain kita punya conference video conference call. Saya buka kelas, saya buka kelas kayak kelas MBA di kantor khusus buat tim saya, buat buat orang-orang uh, dii. -orang Semuanya baca case study, kemudian saya kayak di kelas saja, you know, uh, delivering case study. Ini gimana, ini gimana kalian baca. Jadi mau nggak mau mereka terlatih untuk bagaimana uh, meeting dengan menggunakan uh, perangkat teknologi yang ada sehingga kita kayak mereka meeting nggak sama saya atau keluar dengan dengan customernya atau dengan timnya sendiri dengan matriksnya yang ada mereka sudah cukup terlatih gitu jadi memang harus dilatih itu mau nggak mau kalau kita bukan bosnya kita bilangin sama bosnya ini bos kalau nggak di nggak diginiin meeting kita nggak efektif nih work from home jadi nggak jalan dengan baik belum lagi masalah kapasitas bandwidth kan, nggak semuanya video bisa kelihatan. Nah, saya kalau lagi request meeting pakai video, artinya dengan jumlah yang terbatas, saya harus pengen orang-orang pakai video. Kenapa? Because there is an interaction there. There is a big difference between video meetings dengan cuman, you know, kayak conference call biasa. The video meetings, you can have the interaction. And that's what you need. You can see the expression, you can see you know the face the it's totally different than just listening dan uh, listening bisa juga nggak konsentrasi bisa juga konsentrasi uh, but I always trust my team bahwa mereka you know they are everybody innocent until they are proven guilty Itu, ibu Ai lagi mempraktekkan kreativitas lah di ya, Bung bikin otak-otak terus. Aku salut loh sama Mbak I. I mean, uh, you know, never stop to do something. Dan menurut saya, you know, kita perlu belajar sama Ai mengenai hal, -hal yang seperti itu. Mau otak-otak kayak, -otak, mau apa kayak, sesederhana apapun. I never stop. I always try to find the way. Dan dan itu semangat itu yang menurut saya perlu dimiliki oleh oleh banyak teman-teman, uh, ya. Oke. Terima kasih, Bang. Tapi sebenarnya, poin saya itu bukan di uh, jadi gini. Kan, ada karyawan yang terbiasa bekerja secara langsung, gitu ya. Begitu dipindah remote, kemudian koordinasinya jarak jauh tuh melambat gitu, sehingga pace-nya jadi tidak sama gitu. Nah, itu gimana yang atasinya kayak gitu? Dia ya, dibombardir di tiap hari, kalau saya tuh gilingan cara kami media ya, yang itunya perubahannya lebih cepat daripada. Ya, mau, mau nggak mau harus dibombardir tiap hari, di WA-in tiap hari, diteleponin. Saya juga ada tim saya yang kayak begitu gitu. Jadi entah dia memang ini atau dia take advantage ya, kan nggak bisa disalahin juga ya. Ketika iya. orang cuma di rumah doang, dia take advantage benar gitu. Tidurlah, olahraga lah gitu. Kalau kalau nggak yang kerja kalau yang meetingnya nggak terjadwal di awal, hampir dipastikan anak ini nggak akan ikut gitu. Jadi ya dibombardir terus saya tanyain, eh lu jam segini ntar ada gini nggak? Eh lu udah bikin ini belum? Ini udah selesai belum? Gitu. Jadi kita mau nggak mau jadi lebih cerewet. Tapi itu di awal-awal aja kok, eh, biasanya kalau menurutku eh, when, when things are moving, eh, pace-nya akan dapat lagi. Iya, soalnya di satu sisi kan saya nggak mau jadi eh, kayak polisi gitu ya nggak sih, yang tiap-tiap harus ingetin-ingetin gitu. Awal-awal harus jadi polisi dulu, Wi. Kalau nggak jadi polisi, ritme-nya nggak dapet. We have to get the rhythm. Oke. Okay. Kalau menurut gue ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Soalnya, dan rhythm itu sendiri ada pelajarannya. Ritual and rhythms. Ada pelajarannya dalam dalam bagian ilmu strategic management. Jadi betapa untuk menunjukkan betapa pentingnya ritual dan ritme itu, gitu. Oh. sehingga kalau itu bisa dibentuk, efektivitas organisasi akan bisa dicapai dengan lebih baik. Oke, saya di akbar, saya hanya mem mempraktekkan ritual sih, ritme enggak. Iya, iya, iya. Terima kasih, Bang. Sama-sama, baik. Bang Andre, mungkin bisa sedikit dikupas tentang ritual dan ritme, karena kayaknya pertanyaan-pertanyaannya tadi juga banyak yang terkait gimana caranya tim member kita pantau bisa ngasih report terus juga kalau kita gimana caranya ngejaga biar nggak ada missing in action, dan segala macam kayak bakal mungkin perlu ke situ juga di management mungkin ada dikasih sedikit clue nya jadi eh, ketika kita memanage sebuah tim itu atau dalam sebuah organisasi dimanapun itu akan selalu ada yang namanya ritual gitu right Ritme itu adalah ritme cara kita kerja. Biasanya disebut operating proses. Misalnya di tempat kantornya Reje, sudah dikasih tahu bahwa bulan Januari akan ada yang namanya pembahasan mengenai RKAP, kemudian bulan Februari akan ada evaluasi mengenai people, bulan Maret ada, gitu seterusnya. Jadi, ritme itu dari awal orang udah tahu bahwa tiap pada tanggal sekian pada waktu tertentu ini yang akan terjadi, right? That's what we call it operating rhythm. Bagai operasinya sebuah perusahaan tergantung kepada operating rhythm. Ada yang membuat operating rhythmnya berdasarkan bulanan, ada yang sudah berdasarkan quarterly, ada juga yang berdasarkan cuma setahun. Jadi setahun dibikin operating rhythm of, of, of uh, apa uh, operational. Uh, 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 evaluasi dan sebagainya. Kemudian yang lain bebas selama setahun, cegrek baru dilihat tahunan. Tapi itu udah nggak banyak terjadi. Itu terjadi banyak pada organisasi-organisasi masa lalu. Sekarang ini dengan kecepatan perubahan dan dinamika dinami dinamika Mika. yang terjadi, mau nggak mau orang harus at least uh, per tiga bulan sekali melakukan itu. Tapi ritme itu tadi jelas. Dan ini setiap orang tahu bahwa gue jam segini akan ada pertanyaan, akan ada bos gue datang atau bos gue akan bikin conference call dan dia akan nanyain ini ini. ini. Atau jam segini itu adalah setiap hari Kamis malam jam 9 deadline untuk menulis. So that kind of a rhythm, sesuatu aturan yang disepakati oleh bersama. Nah ritual on the other hand adalah sesuatu yang terjadi lebih banyak karena kultural, gitu loh. Ritual yang dibangun karena kesesuaian hati bahwa uh, di salah satu pengajaran motivasi, orang diajak nangis-nangis dulu, gitu. Wah, gitu loh, ritualnya atau di sebuah perusahaan sebelum mulai bekerja. Selamat pagi, 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 pagi luar biasa, gitu. Uh, atau siang begitu juga atau kalau ke bank muamalat ke bang syariah tiap kali salat, eh, waktu salat pasti ada suara azan dan orang berhenti dulu bekerja that's kind of rituals right rituals yang terjadi karena charismatic leaders karena eh, kesepahaman values karena ke, ke ke kebersamaan yang sudah dijalin sedemikian lama nah Rituals dan rhythm ini sama-sama penting untuk dijaga. Ke cuma masalahnya sekarang dinamika yang terjadi, perubahan yang terjadi membuat ini demikian rupa harus bisa cepat berubah juga. Sehingga disebut dynamic capability. Enggak setiap perusahaan dan enggak, enggak setiap organisasi mampu ngikutin seperti itu. Jadi semua orang sama-sama sedang belajar sekarang untuk masalah yang kita sebut sebagai dynamic capability tadi. Bagaimana bisa ngikutin perubahan yang sedemikian cepat dengan baik. Gitu barangkali, Jay. Ya mungkin PR banyak leader sekarang ya, Bang. Saya akan top yang baru ya. ya. Baik, Bang Andri. Berikutnya ada dari uh, Irham dari Tangerang. Pertanyaannya, bisnis apa yang nggak terkena imbas corona? Bahkan naik, atau mungkin ada market baru yang potensial untuk digarap di 2020? 2021 ya kalau saya tahu secara jelas saya udah jalankan dan mungkin saya nggak akan tahu kalian gitu karena kita sama-sama nyari ini gitu jadi menurut saya tiap orang beda-beda ininya apa bisnis apa ya nggak I think nowadays things have to be related dengan online lah at least ya sekarang ini yang kelihatan ini adalah yang related dengan online apa itu ya nggak tahu juga uh, saya nggak punya saya nggak punya uh, ininya. Saya melihat adanya banyak permintaan untuk bicara saat ini, semacam webinar untuk memberi motivasi terhadap apa gitu, uh, terhadap karyawan yang demotivated dan sebagainya. Um, nggak semuanya bisa saya terima juga karena ya. Uh, saya juga nggak ingin kena kebosanan gitu dan saya saya suka dengan beragam topik yang ada misalnya kayak di Akbar Anda mengambil topik yang selama ini nggak dibahas coba deh Anda lihat saya diajakin yang saya ada nongol tuh pasti leading in crisis terus gitu itu ya ya bosen gitu tapi ya mau diapain dong kalau teman-teman ada yang masih membutuhkan kayak gitu ya itu diinikan ada yang bisa bentar lagi menurut saya akan diduitin sekarang masih untuk donasi uh. untuk kumpulin apa sembako atau untuk kumpulin PPE, APD, masker dan sebagainya. Tapi kalau ini berlangsung lebih lama, I believe there will be uh, proses untuk uh, ini apa untuk untuk berbayar juga. Tapi sekarang kemudian pertanyaan berikutnya adalah gimana orang yang nggak mempunyai, mempunyai kemampuan membayar lebih karena dia tidak bisa menggantungkan hanya pada gaji gitu. Tapi gini, kalau misalnya mau di segmentasi pasarnya akan ada pasar di mana orang yang bergaji yang pengeluarannya tidak harusnya logiknya tidak lebih banyak dibandingkan dengan biasanya. Kenapa? Karena dia nggak nggak ada biaya transport, nggak ada biaya ngopi-ngopi gitu dan. Saya turun. Eh, kenapa? ada kosnya jadi turun ya Pak ya. Harusnya logikanya turun kosnya. Tapi kalau ternyata dia di rumah lebih banyak nge food atau nge food dan sebagainya, ada a different story. Uh, nah, orang-orang yang seperti ini nggak tahu berapa lama bertahan, bekerja yang bisa working from home atau perusahaannya sanggup menahan walaupun uh, ordernya turun, tapi dia tetap membayar gajinya. Kalau di tempat saya, di Aviation, secara Surprisingly ya di aviation itu uh, secara voluntary mereka menurun memotong gajinya separoh. Untungnya saya nggak di GE aviation gitu, tapi kalau di GE aviation sih saya mungkin akan lakukan hal yang sama karena uh, ya the order is gone, nggak ada pesawat yang terbang berarti nggak ada services nggak ada pesawat, nggak banyak pesawat yang terbang, berarti apalagi mau beli mesin pesawat baru atau pesawat baru, nggak nggak bakalan ada. So almost no business. It will be bad for sure. It will come back. When the world is getting better, kenapa kita nggak pengen tiba-tiba cutting people gitu? Adalah when we the world getting better, those who are most ready adalah yang become the winner. Dan kita udah ngelaluin siklus itu. 2008 gitu kita hampir anjlok, semua orang ikut anjlok, tapi kita yang paling ready sehingga ketika 2009 2010 marketnya muncul lagi kita grab. Nah Anda juga begitu saat ini menurut saya. Ketika Anda berpikir mau ngapain ya gue ya? What about Agustus 2020 orang kemudian bisa keluar rumah lagi, bisa ketemu orang lagi, tapi tetap pakai masker, tapi tetap jaga jarak, tapi orang udah mulai keluar, jalanan macet lagi, dan sebagainya. What can we do? What, what can we do now to show bahwa di masa ketika balik lagi nanti, entah misalnya 2021 atau bahkan 2022, kita punya banyak cerita yang bisa dibuat. Entah itu jadi buku, entah itu foto, kapan lagi mau foto langit Jakarta bening gitu misalnya. A lot of things kalau menurut saya. Tinggal mau dilakuin apa enggak aja. Work from home ini memberikan kesempatan untuk tidur terus, makan terus, nonton terus. Tapi on the other hand juga memberikan kesempatan luas untuk berkreasi. Pilihannya ada di kita. Bang Antri mungkin satu pertanyaan Bang Antri sebelum nanti kalau ada closing statement dari Bang Antri mungkin. Ini dari Rendra Bang Andri, udah ada ajakan buat main teater atau kolaborasi online, nyanyi online belum Bang Andri? Mau diajakin nyanyi bareng sama Rendra ya? Nyanyi mendingan Anda lupakanlah itu ya, karena saya walaupun mungkin suara saya katanya radio, tapi kalau disuruh nyanyi saya deaf tone. Jadi I will be easily get going false gitu. Saya batuk aja false kok. Main teater mungkin menarik. Main teater mungkin menarik. Sesuatu hal yang saya suka. Uh, saya punya cara sendiri yang nggak tahu kenapa, itu ujuk-ujuk aja, tapi uh, pengunjungnya lumayan. 600-an begitu selesai, kemudian begitu dia di-save, uh, 24 jam kemudian ketika tutup sekitar seribuan rata-rata gitu. Uh, you know, spreading the positive vibes vibrasi getaran yang positif kepada 1000 orang kena 5% aja kan udah 50 orang ya. Jadi saya sih mikirnya gitu aja ya 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 saya terusin aja. Kebetulan saya punya buku sharing yang punya banyak cerita di situ yang cukup untuk dibacakan dalam serang rentang waktu 5 sampai dengan 7 menit sampai dengan 8 menit ada banyak buku, surat dari di buku surat dari dan untuk pemimpin yang bisa dibacakan. Ada teman-teman penulis yang bisa saya mintakan eh, tulisannya untuk saya bacakan. Jadi kayaknya sih kalau untuk masalah timing waktunya cukup lah untuk untuk isi bedtime story saya. Dan beberapa teman-teman mau untuk jadi bintang tamu kayak malam ini ntar ada ada mau di kemudian mungkin minggu 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 depannya saya akan nanyain Ai bersedia nggak untuk berbagi cerita dengan saya di uh, Time stories gitu. Udah tidur ya Ai jam 10 ya Ai. Atau Ndoro aja I, kalau pakai Ndoro biasanya <tuh> bisa. <tuh> Tahu banget ya Bang ya. Tapi kalau Bang yang minta khusus aku tidur dulu baru bangun. Tidur dulu bangun ya. Bangun ya. Ya, boleh, bisa, boleh, Bung. Boleh. Ya. Antos, kini as simple as that. Ya. that. Kalau bisa, you know, nyebarin 10 apa ke seribu orang, lima persen aja orang dengerin dan mendapatkan positive vibes kan udah 50 puluh orang. I think betul, betul. Kita udah berguna gitu loh buat yang lainnya. Ya, ya. Nah, Akhirnya, uh, ini di untold story ya bang soal ya. akademi bagi yang tidak pernah aku ceritakan nah <laughs> itu asik tuh itu asik tuh di <laughs> untold story Dia, pokoknya sesuatu yang bisa diceritakan dalam kurang dari 10 menit gitu kita <laughs> karena kita bukan bukan santap malam bersama Sofia Cuba atau <laughs> uh, Mata Najwa dan sebagainya kita cuman cerita sebelum tidur plus ntar ada nyanyian jadi kalau ada yang pengen nyanyi juga bisa bisa nyanyi teman-teman saya pikir itu yang bisa saya sampaikan 11.40 sekarang Terima kasih Akbar seperti biasa saya selalu bangga menjadi bagian dari kalian dan acara ini kata Rejai, tadi sudah diikuti oleh lebih dari 200 orang mudah-mudahan dari 200 orang ada sebagian yang sebagian kecil aja tapi kalau sebagian besar lebih bagus yang bisa mengambil hal-hal positif dari obrolan kita ini culture baru teman-teman work from home working distance uh, apa remote work uh, working ini culture baru but this what will happen in the future saya agak setuju dengan pernyataan uh, Chris Heard itu 20 tahun lalu perusahaan yang enggak terlibat dalam teknologi mati 20 tahun kemudian 20 tahun yang akan datang, perusahaan yang enggak mulai belajar bagaimana untuk menerapkan, you know, remote working, working from home, maka mungkin akan mati. Karena uh, when it is managed very well, working from home ini akan sangat efektif. It support work life balance. It reduce the cost of transportation, reduce the cost of property, it reduce the uh, 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 cost of you know, other cost, dressing, dan sebagainya, it's increase the diversity of talent, there are so many things, they, so many good things about working from home, walaupun tetap ada juga faktor-faktor negatifnya, gitu. Tetapi ke depannya, you know, do you think, mudah-mudahan sih nggak ada lagi, cuman saya nggak akan kaget kalau kemudian ada lagi hal-hal yang menyebabkan kita harus working from home, gitu. Entah natural disaster, entah another virus, entah whatever it is. Tetapi ini adalah testing. So 2020 adalah setup. Kita harus punya tiga hal kemampuan yang bisa menjala, membuat kita survive ke depannya. First embrace the reality. Realitasnya kayak gini, lo ada pin, lo taruh di atas meja. Oke, okay, ini realitasnya kayak gini. Udahlah, berhentilah berharap bahwa oh enggak, virusnya hilang ntar kalau kena matahari. Enggak nih, buktinya udah gak hilang nih kena matahari. gitu right embrace the reality second adalah reset re redefine apa itu winning nah ini yang tadi kita bicara kreativitas apa dan sebagainya redefine what is meaning uh, what is winning means menang tuh apa sih apakah bisa lebih banyak jualan online atau bikin acara online atau memiliki pasukan pengantar Uh, atau memiliki produk yang uh, unik yang bisa dipasarkan secara online. Uh, a lot of things. Online itu harus dipetakan dulu. Peta, peta, peta antara uh, 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 input, output, inbound, outbound, lalu proses yang ada di tengahnya. Dan setiap proses itu pasti memberikan opportunities yang ada. Dan terakhir, execute the plan. Whatever it is, anda harus execute the plan. Semuanya kalau dibawain ngawang-ngawang, wah -ngawang, oh, ini kayaknya enak kayak gini ya, gue kayaknya kalau jualan, uh, gue tuh jago loh masak brownies, kayaknya kalau jualan brownies enak ya, gitu. Kalau nggak diexecute, nggak bakalan jadi. Jadinya belum tentu sukses juga, tapi ya at least you will start to have the experience. And that experience is not easy. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan ada gunanya Sampai ketemu lagi, sehat terus! Sehat terus! Jalanin perintah physical distancing dulu yang sabar, dan selamat berpuasa buat yang menunaikan ibadah puasa. Dan kita menghormati juga orang-orang yang tidak berpuasa. Nah, udah ya, Jack. Okay, makasih banyak Bang Henry. Jadi, semoga okay. kita semua bisa lolos, eh, lulus probation. Masa probation ini dengan nilai yang sangat memuaskan. Jadi, berikutnya, eh, uh, aku kasih waktu ke ICA, kepala sekolah akbar jadi tabek. Untuk mungkin mau ada yang disampaikan, silakan. Oke, okay, terima kasih Bang Henry untuk sharingnya. Uh, Benar-benar. Uh, insightful, jadi kita bisa tahu Tadi juga banyak yang nanya soal Trik-trik WFH gitu, semoga uh, Yang pasti sih untuk aku Ngebantu banget, semoga teman-teman Juga ngerasain apa yang aku rasain Selama kelas kandri yang uh, sangat Insightful ini, terima kasih untuk teman-teman Yang udah hadir, udah stay dari awal Sampai akhir uh, Buat yang baru uh, Dan mau ikut kelasnya lagi, nanti setiap uh, Info kelas akan selalu diinfokan Di uh, sosial medianya Akademi Berbagi bisa di akademi di twitternya akademi akademi berbagi atau @akberjkt atau di ig-nya juga sama akademi berbagi atau akber jakarta jadi kalau mau update terus tentang info info kelas bisa langsung di follow aja sosmednya biar gak ketinggalan nah ini ada ritual terakhir ritual yang selalu ada di kelas akber itu foto bareng walaupun kita kelasnya online foto bareng tetap harus ada jadi buat teman-teman videonya boleh langsung diaktifkan Biar nanti kita foto bareng. Yeay, gak apa-apa. Yang belum mandi gak kecium kok baunya. Nanti ada arwah Akbar kali ya yang jadi fotografernya. Oke, udah ya, udah nyala semua ya. Oke, ini kan ada beberapa page jadi akan bertahap ya, Bang Henry. Lihat ke kamera dulu bang, kita foto bersama. Oke, okay. yang pertama ya. Satu, dua, say cheese. Oke. Okay. Yang berikutnya, di page selanjutnya. Tahan ya teman-teman, lihat kamera ya. Satu, dua. Selanjutnya. Kanan. Oke, okay. next. Satu, dua. Oke, okay. satu lagi. Wait, wait, wait. Eh, mana? Bentar uh, ya. Oke. Okay. Satu, dua. Oke, okay, sudah. Oke. Okay. Kalau begitu, terima kasih teman-teman sampai bertemu di kelas selanjutnya. Semoga bisa cepat-cepat kelasnya jadi online, jadi bisa ketemu teman-teman semua.

Bang Adri kenapa namanya Agogo sih Bang? Gak tahu dibikin Mbak baru lagi nggak lagi mau terus eh, habis itu gue nggak bisa gantiinnya. Gak <sas> ya, ilah sini gue gantiin. Oh, <laughs> uh, baru mau dipikirin. Gue <asuk> udah kebayang sih bang pasti yang kemarin kan kita masih pikir bahwa ini sampai Mei. Si, 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 si. Kemarin Cica si juga mau minta itu bilang ibasih. Yo i yo <laughs> <percepat Shepherd> ini gue sekarang mau olive aja bingung oh ada, -ada yang di bawah sini ya gue cabut ya terima kasih saya end dulu ya teman kirain siang aku jualan otak loh dari pagi pun buka masih berminyak Rosa bukannya gitu ya. Kita in meeting ya, teman-teman ya. Iya. Yeah. Terima kasih.